Banyak warganet dan beberapa pihak menyebut kalau orang tua Ayu Ting Ting diduga langgar PPKM karena pergi keluar kota. Kemudian, hal tersebut langsung ditanggapi oleh pengacara kondang Hotman Paris. Sebelumnya, aksi orang tua Ayu sambangi kediaman hatersnya di Bojonegoro menimbulkan pro kontra. Melansir Tribun News, anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, juga ikut mempertanyakan soal perjalanan yang dilakukan oleh Umi Kalsum dan Rozak di masa PPKM. Hotman Paris juga menilai teguran keluarga Ayu Ting Ting pada keluarga haters Kartika Damayanti tidak masalah selama masih dalam batas wajar. Aksi orang tua Ayu Ting Ting yang mendatangi langsung kediaman haters sedang menjadi sorotan karena menimbulkan pro kontra. Banyak yang menilai aksi keduanya dianggap berlebihan dan main hakim sendiri. Bahkan, keduanya dianggap tak mematuhi aturan PPKM yang sedang berjalan.